Di video ini, kita akan ngebahas cara ningkatin kualitas konten YouTube kalian hingga 50% hanya dengan modal 300 ribu. Yo guys, Ragajar bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas salah satu produk mikrofon murah terjangkau dari salah satu brand yang lumayan terkenal di bidang produksi video, yaitu Brica B-Vlog M2. Eits, meskipun murah, mikrofon wireless ini bisa ningkatin kualitas konten kalian secara signifikan, terutama buat yang suka rekaman di luar ruangan. Tanpa babibu, kita langsung bandingin aja. Kita akan ngetes seberapa jauh mic wireless ini akan berfungsi. Oke, ini saya mundur. Ini dari 0, dari tripod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ini adalah 10 langkah dari tempat HP saya. Jadi saya akan menuju sana. Nah, saya di sini. Ini ada kira-kira sekitar 50 meteran. Apakah suaranya terdengar dengan baik atau jelas? Ini kondisinya angin keras. Oke, dan mulai dari sini sekitar 50 meteran. Saya akan mendekat ke HP saya. Oke. Nih, mendekat. Berapa jauh? Aku enggak tahu bakalan gimana suaranya, apakah terdengar jelas atau enggak. Ini benar-benar aku enggak tahu ya. Nih, aku harap seberapa bagus mic ini. Brica M2. Oke. Nah, kalau di sekitar sini, apakah suaranya terdengar? Aku di sini. Kalau jauh. Oke. Semoga ini masuk sih. Harusnya masuk suaranya. Oke. Oke, dan itu dia hasil perekaman mic wireless dan hasil tes jaraknya. Oke, jadi ini adalah pengetesan mic Brica M2 dengan mode verb. Nah, ini mode verbnya. Tadi kita udah sempat buat ngetes mic Brica M2 ini di luar ruangan. Nah, untuk saat ini kita melakukan pengetesan di dalam ruangan. Nah, jadi ini adalah hasil perekaman audio di dalam ruangan hanya menggunakan mikrofon built-in dari smartphone Samsung A5 5G. Gimana? Terasa kan bedanya? Perbedaan itu bisa teman-teman dapatkan hanya dengan modal 300.000. Kualitas konten kalian udah akan terasa jauh lebih profesional. Alias, ini adalah produk yang sangat worth it. Bahkan kalau kita lihat dari kualitas wireless mic-nya ya, sebenarnya ini udah mirip-mirip dengan wireless mic yang harganya di 700, 800, atau 900 ribuan. Dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan unit mikrofon plus charging case-nya, kabel charger USB-A to Type-C, dan juga buku manual yang 99% nggak akan kita baca. Ya, kecuali lu emang nggak tahu cara makainya atau emang doyan baca aja gitu. Kayak. Tapi emang ada ya orang yang suka baca? Meskipun harganya cuma 300 ribuan, tapi boot quality-nya nggak murahan. Terlihat cool dengan lekukan-lekukan di sudutnya yang ngasih kesan profesional. Ukurannya juga mungil, sehingga nggak akan bikin audiensmu salfok pas make si wireless microphone ini. Salah satu yang gue suka dari microphone ini adalah charging case-nya. Seperti yang terlihat di video, kita bisa menemukan indikator baterai di case-nya. Fitur ini jujur sangat membantu ya, buat kita biar ngeh aja gitu dengan sisa baterai dari si mikrofonnya. Nggak lucu kan kalau kalian udah prepare videonya hingga berjam-jam, pas mau take videonya malah si mikrofon kalian lagi lowbat. Soalnya ada juga loh, brand mikrofon harga 2 juta tapi belum bisa ngasih fitur sepenting ini. Well, sebenarnya Rahgadget juga pernah gitu sih. Jadi kayak kita mau rekaman tapi mikrofonnya lowbat. Dan kita nggak tahu gitu, like. Cara pakai si Brica B-Vlog M2 juga gampang banget. Tinggal colokin aja receivernya ke HP-mu yang udah pakai port Type-C. Terus, jepit dah tuh transmitternya kayak gini.
By the way, kita dikasih 2 transmitter ya, sehingga mikrofon ini jadi bisa banget dipakai untuk 2 orang sekaligus. Nah, jadinya lu bisa pakai wireless mic ini buat podcast ala-ala outdoor. Untuk mic atau transmitternya udah punya kapasitas baterai di 80 mAh. Ditambah dengan charging case-nya ini, total kapasitas baterainya jadi bisa 500 mAh. Yang mana kalau kita pakai ngonten nih, ini bisa tahan hingga 7 jam pemakaian. Udah awet ya guys ya. Cara ngecasnya juga gampang, bisa langsung colok ke charging case-nya atau colok langsung ke mikrofonnya. Nggak seperti transmitternya, receiver-nya ini nggak ada baterainya. Jadi ya untuk receiver, lu perlu ngambil sumber daya langsung dari HP-mu. Bang, kalau gitu baterainya nggak boleh lowbat dong? Soal ini tenang aja, karena kita bisa langsung ngecas receiver-nya pakai port USB Type-C. Sumber dayanya bisa langsung dari HP atau charging port langsung. Which is ini fitur yang mantap juga. Kesimpulannya, Brica Bivlog M2 dengan harga Rp300.000 terbilang recommended. Terutama buat kalian para content creator yang bermodalkan smartphone. By the way, Ragadget sampai sekarang masih pakai smartphone sih, ini si HP kita bersama ya. Nah, dengan pakai mic wireless ini, gue bisa bilang kualitas konten kalian harusnya akan meningkat cukup drastis. Apalagi teman-teman belum pernah pakai mikrofon profesional sebelumnya. Jadi, ya, impact yang didapatkan akan kerasa banget dengan harganya di Rp300.000. Kualitas audionya jernih, noise cancelling-nya juga tergolong bagus, dan fitur-fitur lain seperti indikator baterai dan reverb voice juga jadi nilai tambah. Buat yang tertarik, kalian bisa kepoin produknya di deskripsi kita ya. Di sana kita udah sediakan link dari official store-nya, jadi dijamin aman. Hitung-hitung kalian mau bantu Ragadget biar ya dapat cuan gitu, karena AdSense boncos guys. Oke, sekian dari Ragadget. Kalau teman-teman punya saran, kritik, atau ya pengen request konten apa gitu buat kita bahas di channel, di video berikutnya, teman-teman bisa drop aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, bisa like aja. Jangan lupa subscribe, guys, biar kita segera 100.000 ya. Walaupun masih jauh banget, baru 22.000. But, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan kita ketemu di video selanjutnya.